Wicna Wira Widayaka. Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara. Berjumpa kembali bersama kami, Serdapom Natalia TV, yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wicna Wira Widayaka sepekan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kota Cirebon dalam rangka memperingati Hari Jadi Cirebon ke-597 bertempat di ruang rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon. Peringatan Hari Jadi Cirebon tersebut rutin dilaksanakan setiap tahunnya setiap tanggal 1 Muharram tahun Hijriah. Dalam Hari Jadi Cirebon yang ke-597 kali ini, Dan Puspomal mendapatkan penganugerahan sebagai tokoh inspiratif Cirebon dan berkesempatan memberikan sambutan pada sidang paripurna istimewa DPRD Kota Cirebon. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih bertempat di Lapangan Hitam, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasat Idik Puspomal Kolonel Laut, PM, Dedi Priyowibowo, bertindak selaku inspektur upacara dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS di jajaran Puspomal. Dalam amanatnya, Kasat Idik Puspomal menyampaikan bahwa praktik judi online dapat merusak generasi bangsa dan berpotensi menciptakan pelanggaran di lingkungan kesatuan, serta berdampak negatif dalam kedinasan TNI. Bentuk nyata sinergitas TNI-Polri, Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH beserta seluruh PJU Puspomal memberikan kejutan pada Hari Bayangkara ke-78 bertempat di Mabes Polri, Polres Jakarta Utara, Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sinergitas kebersamaan TNI-Polri selalu menguat dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara, sama-sama berjuang melayani masyarakat serta memberikan yang terbaik untuk NKRI. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi Ibu Ketua CBS Jalasenastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista, menghadiri upacara dalam peringatan puncak HUT ke-63, Komando Lintas Laut Militer TNI AL, bertempat di Lapangan Mulyono Silam Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, berlangsung penuh hikmat dengan mengusung tema, dengan semangat Satya Wira Jaladharma Kolin Lamil siap mendukung terwujudnya TNI AL yang prima untuk Indonesia maju. Sehingga Kasal menyampaikan dalam amanatnya bahwa pada peringatan HUT ke-63 Kolin Lamil, hendaknya tidak hanya sekadar kegiatan seremonial rutin belaka, namun harus menjadi momentum untuk mengevaluasi diri, sejauh mana peran dan kiprah Kolin Lamil dalam mengabdi kepada bangsa dan negara dengan perlu dibuktikan dan diwujudkan dalam aksi-aksi yang konkret dalam menjaga angkutan laut dan pertahanan maritim Indonesia. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi Ibu Ketua CBS Jalasenastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista, menghadiri acara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana Akademi Angkatan Laut, bertempat di Gedung Maspardi AAL Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Acara Tubdik AAL Angkatan ke-69 dan wisuda, dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, yang ditandai dengan pengalungan samir kepada para wisudawan. Dengan berakhirnya pendidikan tersebut, maka alumni Taruna Angkatan ke-69 berhak menyandang gelar STRHAN atau Sarjana Terapan Pertahanan dengan 5 program pendidikan. Sedangkan lulusan terbaik AAL Angkatan ke-69, serta berhak mendapatkan penganugerahan Bintang Adi Makayasa yang akan disematkan oleh Presiden RI dalam upacara prasetya perwira adalah Sermatutar Muhammad Irfan Sugianto. Tetaplah berjuang dan bekerja keras, karena kesuksesan akan datang bagi mereka yang tidak mudah menyerah. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal, kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Feva, Jaya Mahesa.